Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan, Mbak Allah rahimakumullah, memasuki hari ketiga dari bulan Ramadan, kajian rutin kesempurnaan Islam pada kesempatan kali ini akan mengambil tema Ramadan Syahrul Doa. Ramadan bulan berdoa. Terlebih dahulu kita ingin sampaikan tentang keutamaan berdoa secara umum. Jadi ketika kita telah mengetahui bahwa Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga buat kita semua untuk memperbanyak amal saleh, tak terkecuali berdoa, ditambah dengan pengetahuan kita tentang keutamaan berdoa, maka Ramadan yang waktunya terbatas dan tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lama, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa. Bapak dan Ibu, hamba Allah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ketika kita membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan, kita telah menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubadah bin As-Samit, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrul barakah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan barakah. Kita telah menjelaskan pengertian barokah secara singkat. Barokah seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah tambahan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada sesuatu. Tambahan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada sesuatu. Sesuatu itu ada dua bentuknya, dua, yang pertama tempat, yang kedua waktu. Bulan Ramadan dinamakan bulan barokah, atau dalam bahasa kita berkah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai tambah nilai kebaikan pada bulan Ramadan di barokah waktu. Nanti keberkahan atau nilai lebih, nilai tambah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada bulan Ramadan, di mana Allah tidak berikan pada bulan-bulan lainnya, disebutkan dalam hadis ini, yaghshakumullahu fihi, Allah mengunjungi kalian. Untuk apa? Fayanzilu ar-rahmah, fayunazzilu ar-rahmah, Allah turunkan rahmat sesayang. Wa yahuqqul
khotoya, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Allah ampuni. Allah berikan rahmat kepada kita. Yang kedua, Allah akan mengampuni mereka yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah mengabulkan doa. Ini tema kita. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul doa. Bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Kalau kita sebut bulan Ramadan bulan berdoa, sama sekali tidak berarti bahwa kita hanya berdoa pada bulan Ramadan, tidak berdoa pada bulan-bulan lainnya, bukan itu maksudnya. Jadi kita sebut bulan Ramadan bulan berdoa, maksudnya kita pertama memperbanyak doa pada bulan Ramadan ini. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fiqhus Siyam menyebutkan agar kita memperbanyak doa pada bulan Ramadan, terutama kata beliau pada siang hari Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu secara keseluruhan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, siang dan malam adalah bulan berdoa, waktu yang baik untuk berdoa. Karena dalam hadis ini jelas Nabi katakan wa yastajibu fihi du'a, Allah kabulkan doa kita. Ini umum, dari awal sampai akhir, siang dan malam, waktunya untuk berdoa. Waktu yang bagus untuk berdoa, karena Allah mengabulkan doa pada bulan Ramadan. Kemudian ada keterangan tambahan, ini sifatnya umum, dikhususkan, kita khususkan lagi siang hari pada bulan Ramadan. Kenapa siang hari? Karena pada siang hari kita berpuasa. Nanti ada hadis lain menyebutkan ya bahwa doanya orang berpuasa itu dikabulkan. Ini kan bagi dua. Secara umum kita berdoa pada bulan Ramadan. Kemudian kalau kita berdoa pada siang hari, kondisi kita sedang berpuasa. Jadi Qardawi menyebutkan dalam bukunya ini kondisi yang sangat prima. Sisi kejiwaan, kita sedang dalam melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu berpuasa. Kondisi yang sangat prima, yang sangat baik. Atau kata beliau, kita memperbanyak doa menjelang buka puasa. Menjelang puasa juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa doa yang kita baca menjelang kita berbuka adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti secara lebih khusus kita sebutkan dalam adab pada puasa. Baik, ini yang kita maksud dengan apa? Bulan barokah, bulan dikabulkannya doa. Bapak dan Ibu, hamba-hamba Allah, ini berkaitan dengan masalah barokah waktu. Jadi waktu yang diberkahi itu berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, melakukan amal ibadah di waktu yang diberkahi, maka ibadah yang kita lakukan memiliki nilai tambah.
jamaah haji ataupun jamaah umroh saat ziarah ke Madinah biasanya berebut ke Raudhah. Bapak dan ibu yang sudah melaksanakan haji atau pernah mengerjakan umroh tahu ini. Bahkan untuk bisa masuk Raudhah itu orang harus antri. Padahal secara spesifik tidak ada dalil khusus yang menyebutkan keutamaan sholat sunnah umpamanya di Raudhah. Raudhah itu apa? Suatu tempat, kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari jannatun raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada Raudhah. Raudhah itu bahasa kita taman. Antara rumahku dan mimbarku ada satu taman di antara taman-taman surga. Ini hadis Sahih. Jadi Nabi hanya menyebutkan Raudhah itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Begitu saja. Tidak disebutkan ada dalil yang khusus menyebutkan bahwa apabila seseorang melaksanakan sholat di Raudhah, maka dia akan mendapatkan keutamaan tertentu. Atau kalau kita berdoa di Raudhah, nanti doa kita dikabulkan. Ya. Nah, lalu kenapa kaum muslimin berduyun-duyun atau perebutan antri untuk dapat melaksanakan sholat sunnah di Raudhah atau berdoa di Raudhah? Dalilnya umum. Karena dalil tadi kata Nabi, antara rumahku dan mimbarku ada satu taman di antara taman-taman surga. Para ulama katakan ini hadis menunjukkan tentang keutamaan Raudhah. Artinya apa? Raudhah itu termasuk tempat yang diberkati. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah di suatu tempat yang dinaskan sebagai tempat yang barokah, ibadah kita memiliki nilai tambah. Kalau kita berdoa di suatu tempat atau suatu waktu yang dinaskan memiliki barokah, berarti doa kita memiliki nilai tambah. Ini kita masuk dengan barokah. Bapak dan Ibu, hamba Allah. Nah, sekarang kita lihat tentang keutamaan berdoa. Keutamaan berdoa dan kaitannya dengan Ramadan, bulan berdoa. Ayat puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini ayat puasa. Nah, apa hubungannya dengan doa? Nanti kita lihat tiga ayat sesudah itu. Ayat 186 ini masih berkaitan dengan ayat-ayat puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'annahum yashkurun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang itu, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi panggilanku atau memenuhi segala perintahku dan
dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini ayat tentang doa dan masuk dalam rangkaian puasa. Apa artinya? Artinya ada relasi atau korelasi, hubungan yang sangat kuat antara puasa dengan berdoa. Kita berhenti sejenak pada ayat ini. Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka Aku adalah dekat." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, Aku adalah dekat. Pertama kita lihat redaksi ayat ini. Ayat ini sebagaimana kita katakan tadi termasuk dalam rangkaian ayat puasa. Dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa Dia adalah dekat. Ayat ini kita lihat atau kita kaitkan dengan ayat-ayat lain dari susunan redaksinya. Ini menarik untuk dikaji. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kita lihat surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitun nas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, bulan hilal. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ayat yang seperti ini redaksinya di dalam Al-Qur'an ada 13 ayat. Yaitu pertanyaan yang pernah diajukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ada 13 pertanyaan yang direkam oleh Al-Qur'an, yang diabadikan oleh Al-Qur'an, pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Mereka itulah para sahabat. Kamu, engkau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Allah katakan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang sesuatu. Nah, ayat ini berkenaan dengan masalah bulan sabit hilal. Ya. Maka Allah langsung katakan, "Qul." Katakan. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi pelaksanaan ibadah haji. Di sini yang kita lihat ada kata kul. Begitu juga surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa fis sabil. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakan. Allah perintahkan lagi Rasulullah untuk mengatakan
untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau dengan mengatakan, katakanlah hai Muhammad. Masih dalam surat yang sama ayat 217. Yas'alunaka 'anisyahril haram qitalin fi qul qitalin fi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Berperang pada bulan haram. Katakanlah qul, katakanlah berperang dalam bulan haram dan dosa besar. Ya. Kita lihat lagi ayat 219. Masih pada ayat yang sama. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min nafsihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan lagi. Mereka bertanya kepadamu tentang sesuatu dan katakan. Ya. Masih pada ayat ini, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Sama. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Ya, katakanlah. Demikian. Nah, ini ayat-ayat yang seperti ini saya kutip sebagian, itu jumlahnya ada 13. Ya. Jadi beberapa pertanyaan yang pernah diajukan kepada Nabi dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Nah, yang menarik di sini adalah pada ayat puasa. Nah, sekarang kita lihat. Redaksinya mirip sama. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah tidak akan katakan. Allah langsung jawab, fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku adalah dekat. Allah tidak katakan, katakanlah hai Muhammad bahwa aku ini dekat. Ya. Lalu apa rahasianya? Perbedaan redaksi ini. Para ulama katakan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala sangat dekat. Allah Subhanahu wa Taala sangat dekat kepada kita, seakan-akan tidak ada jeda. Tidak ada jeda sama sekali antara pertanyaan yang diajukan dengan jawaban yang akan disampaikan. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, aku adalah dekat. Bapak dan Ibu hamba Allah, ini ayat tentang berdoa dan masih dalam rangkaian ayat puasa. Nah, sekarang kita lihat beberapa keutamaan berdoa. Yang pertama, ini sama dengan ayat tentang puasa tadi, ayat tentang berdoa pada bulan Ramadan, ya. Yaitu ayat ke-186. Ini surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ini janji Allah. Dalam Al-Baqarah 186 tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat, aku akan mengabulkan. Sama ini.
Ujibu da'watad da'i bila da'ani, aku akan mengabulkan permintaan, permohonan, doa yang dipanjatkan kepadaku jika dia berdoa. Di sini Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum, aku akan berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan permintaanmu." Apa yang dapat kita pahami dari ayat ini? Yang pertama, ini adalah janji Allah. Allah berjanji dia akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepadanya. Allah akan mengabulkan setiap permintaan yang disampaikan kepadanya. Dijanji. Allah jika berjanji tidak pernah ingkar janji. Janji Allah adalah pasti. Sekarang kalau umpamanya, kalau kita ketahui bahwa Allah berjanji dan janji Allah itu pasti, mengapa seringkali kita rasakan kita banyak berdoa tapi kita tidak melihat atau tidak merasakan apa yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah berjanji dan janji Allah pasti benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, Allah akan mengabulkan setiap permintaan. Pertanyaannya, mengapa seringkali kita berdoa tetapi apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala belum kita lihat ataupun belum kita rasakan? Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa setiap doa yang kita baca ataupun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Jelas sekali. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan seseorang yang meminta kepadaku. Baik, kita kembali sedikit kepada ayat puasa. Ayat berdoa dalam rangka ayat puasa. Kita lihat ya. Bagian di sini, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Bagian ayat berikutnya menjelaskan kepada kita syarat. Jadi pengabulan doa itu tidak diberikan begitu saja, melainkan ada syarat. Jadi pertama syarat, setiap doa yang kita baca, yang kita panjatkan kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Dengan syarat, yang pertama, terpenuhinya syarat-syarat berdoa. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita tidak melakukan salah satu hal-hal yang dapat menghalangi dikabulkannya doa kita. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janjinya, mengabulkan setiap doa, setiap permintaan yang kita minta kepada-Nya. Yang pertama, terpenuhinya syarat-syarat dikabulkannya doa. Yang kedua, kita tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi dikabulkannya doa kita. Nah, adapun syarat-syarat dikabulkannya doa dan juga hal-hal yang dapat menghalangi doa, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Berkaitan dengan adab-adab berdoa, kita fokus dulu pada pembahasan keutamaan berdoa. Baik, jadi Al-Mu'minun, surat Al-Mu'min ayat 60 menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang janji Allah bahwa setiap doa itu akan dikabulkan. Bapak dan Ibu hamba Allah, para ulama menjelaskan tentang doa. Jadi doa ini ada dua macam. Yang pertama disebut doa ibadah. Yang kedua disebut doa atau doa bahasa Indonesia doa, bahasa Arabnya doa, ya. Namanya doa masalah. Masalah bukan masalah. Masalah itu artinya permintaan. Jadi satu doa ibadah, yang kedua doa permintaan. Apa maksudnya doa ibadah dan doa permintaan? Yang pertama doa ibadah. Doa ibadah maksudnya adalah kalau kita melakukan amal ibadah apapun bentuknya, ibadah disyariatkan, maka secara langsung ataupun tidak langsung kita sudah berdoa kepada Allah. Bulan ini, bulan Ramadan, kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa, puasa Ramadan, ibadah, kita semua berdoa. Tidak ada satu ibadah pun yang kita lakukan melainkan kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta? Yang pertama kita minta surga. Nah, kita kan beribadah mengharapkan surga. Jadi dalam ibadah puasa ini kan nggak ada doanya ya. Kalau sholat jelas, kalau sholat itu sendiri kan artinya doa. Di dalam sholat banyak terdapat doa. Di antaranya dalam surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, kita berdoa kepada Allah. Tapi dalam puasa tidak ada dalam puasa itu sendiri kita berdoa. Tapi bahasa fisik kita sudah menjelaskan bahwa kita berdoa kepada Allah, walaupun dalam lisan kita tidak berdoa. Karena intinya setiap kali kita melakukan ibadah, kita telah berdoa meminta kepada Allah. Meminta satu, supaya kita dapat surga. Yang kedua, supaya kita dilindungi daripada siksa neraka. Ini namanya doa ibadah. Kita baca Quran, berarti kita berdoa kepada Allah. Kita sholat lima waktu, berarti kita berdoa kepada Allah. Kita bersedekah, kita berdoa kepada Allah. Bahkan di dalam beberapa jenis ibadah, Allah jelaskan tentang keutamaannya, seperti sedekah umpamanya. Sedekah itu salah satu keutamaan adalah dapat menolak bala ataupun mara bahaya. Enaknya disebut dengan doa, apa namanya, doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Doa masalah, doa permintaan. Jelas kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Nah, berikutnya, bagian ayat berikutnya, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun itu artinya menyombongkan diri. Ya.
orang-orang yang menyombongkan diri dengan tidak beribadah kepadaku. Di sini para ulama katakan ibadah di sini artinya doa. Di orang-orang yang menyombongkan diri dengan tidak pernah meminta kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini ancaman. Bagian pertama, berita gembira, targhib, targhib, dorongan, motivasi kepada kita untuk berdoa, karena Allah akan mengabulkan semua doa kita. Bagian kedua, tarhib. Apa itu tarhib? Ancaman, ancaman bagi orang yang tidak mau berdoa. Dalam bahasa Al-Quran Allah katakan yastakbiru, mereka menyombongkan diri. Kenapa disebut menyombongkan diri? Karena mereka merasa mampu. Saya walaupun tidak berdoa juga bisa, saya. Nah, ini kan sombong ya orang itu. Wah ini mah gampang, berdoa juga bisa kita. Ya gampang, kita pasti sukses. Ini yastakbirun. Ya. Yastakbirun. Istikbar itu dari kata kibar. Kibar itu menyombongkan diri. Kibar juga dari kabir, kabir itu besar, merasa besar, merasa mampu. Dan ini memang tabiat manusia. Manusia itu kalau merasa besar, merasa mampu, dia sombong. Kalla innal insana layatra arra'a mustaghna. Sesungguhnya manusia itu yatgha. Apa yatgha? Melampaui batas. Bertindak otoriter. Berlaku sebagai diktator. Kapan? Arra'a mustaghna. Kalau dia merasa mampu. Orang seperti ini jangankan kepada manusia, kepada Tuhan saja berani. Berani apa? Dalam bab doa berani tidak meminta. Jadi anggap istighbar. Bapak dan Ibu, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, mengapa iblis menjadi iblis? Mengapa iblis menjadi iblis? Karena istighbar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia aba, enggan, tidak mau. Wastakbara, menyombongkan diri, merasa mampu. Jadilah dia iblis. Iblis, mengapa menjadi iblis? Iblis pertama nama, iblis kedua kafir. Kenapa iblis terkafir? Karena istakbar, merasa mampu. Ini bahaya. Terutama kita sekarang yang sedang hidup di suatu masa, suatu zaman yang kita seringkali memandang sesuatu dengan pandangan materialistik. Ya. Pandangan materialistik. Kebendaan. Maka tidak berlebihan Ustadz Adian Musa ini, sering saya ulang-ulang di sini, mengatakan kita sekarang sedang berada di suatu peradaban yang disebut dengan peradaban syahwat. Yang dipuja oleh manusia lima. Manusia yang hidup dalam peradaban syahwat, Tuhannya lima. Satu, materi, kekayaan. Yang kedua, kecantikan. Yang ketiga, popularity, popularitas. Kita lihat saja, ya. Bagaimana sekarang? Ya, prinsip kita kan waktu adalah uang. Ini salah satu bentuknya. Salah satu bagaimana kita memandang segala sesuatu dengan pandangan kebendaan.
kemajuan, kesuksesan, kebahagiaan, semuanya ukurannya benda. Seseorang dikatakan sukses, dikatakan maju, kalau dia punya harta. Seseorang akan dihormati kalau dia punya jabatan. Jadi kata Ustaz Adian Husaini, orang seperti itu sebenarnya sedang duduk di kursi kemuliaan. Kenapa? Yang mulia itu kursinya, bukan orangnya. Ketika kursi itu ditinggalkan, dia jadi orang biasa, tidak dimuliakan lagi. Ini pandangan kebendaan. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berdoa, yang merasa mampu melakukan sesuatu. Sampai-sampai kepada Tuhan pun dia tidak perlu. Bukan saja kepada bantuan orang lain, tapi kepada bantuan Allah saja dia merasa tidak perlu. Ini dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, nanti ini ada beberapa ayat dan beberapa hadis berkaitan dengan masalah keutamaan berdoa. Insyaallah kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kelupaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik kanan. Besok lagi nanya adab-adabnya lebih banyak. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Sombong tidak mau berdoa. Habis paling banyak. Ini habis kuat, ini besar sini filenya. Iya. Gigabyte. Besar ya. Berhenti sendiri dia. Enggak.